Kujinan selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersyukur ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan. Tuhan masih berikan kita nafas hidup luar biasa bagi kehidupan. Kembali kita gunakan waktu yang ada pada pagi hari ini. Kita mau persembahkan segala puji dan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita meninggikan Dia sebagai Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Oh,
Yesus. Ibu Ida Magdalena berdoa untuk awal ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, bawa segala korban pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, datang padaku. Haleluya. Thank you.
saya pulang nanti ada berkat yang luar biasa. Saudara membawa kemenangan, saudara membawa kekayaan. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita lebih cinta kepada Yesus dengan segala hati kita, dengan segala jiwa kita. Haleluya. Saya cinta Tuhan.
kita tidak usah takut masa depan kita, bahkan masa tua kita, Yesus tetap menggendong kita. Yesus tetap memikul setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, terus nikmati sukacita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Di tengah badai sekalipun, Tuhan sedang memberikan sukacita itu buat kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan jiwa kita. Amin. Haleluya. Yeah.
memungkinkan bagi kita, tapi sukacita surga itu ada dalam kehidupan kita. Kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan patah semangat untuk kita menjalani kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, Ibu Saudara, kita senantiasa ingat dan terus ingat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah ingkar janji, sekalipun mungkin bagi kita lama pertolongan Tuhan, tetapi indah pada waktunya Tuhan beri dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan sama-sama pujian. Kalau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Engkau ingkari. Haleluya. Yeah.
Dia bela Oktober ini benar-benar keluar dari hati kami. Untuk selamanya kami melayani dan mengasihi Engkau Tuhan. Sudah terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat kami. Sudah terlalu banyak berkat yang Tuhan curahkan buat kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh maaf oleh saat ini kami mau bertindak Tuhan. Kami lebih lagi mengasihi-Mu. Kami lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang akan kami dengar semakin menguatkan kami dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Urapi kami, urapi hatamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi kepada saudara. Salam sejahtera kepada kita. Tuhan, kesediaan Tuhan itu tidak pernah bolong-bolong. Kita kadang bolong-bolong. Izinnya Tuhan sih, izin aku gak ada. Tuhan aku ya, banyak izinnya kita. Tapi Tuhan tidak pernah izin. Ya. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Bahkan di masa tua pun, di masa tua kita sampai memiliki rambut kita, dia tetapkan. Dalam rambut putih, si saya udah lihat, ini sembilan ini udah putih. Enggak digendong. Yang sampai memutih rambut, berarti sedihnya hitam-hitam berputih. Saudara, mari kasih dua sini tak terbatas. Kasih anak orang tua terbatas. Si anak kalau orang tuanya sudah tua, ya jumbo nggak bisa ditarik di tempat di panti jumbo. Ditarik di tempat di panti jumbo. Orang tua tetap ya meskipun sudah nggak punya tanggungan itu anak punya keluarga masih. Kita orang tua tetap merawat anaknya. Itu juga dengan Tuhan Yesus, kasihnya tidak pernah terputus. Tapi Tuhan ingin ya kita yang sudah diselamatkan, yang sudah menikmati kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita tetap pertahankan. Dua minggu yang lalu saya berbicara tentang ya tetap bertahan sampai akhir, ya. Ingatkan lagi, bertahan berarti tetap berada di dalam posisi, tetap ada dalam posisi. Di saat itu posisi kita tidak enak, tidak nyaman. Kalau di posisi nyaman kita tetap bisa bertahan, tapi yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan inginkan, di saat kita dalam posisi yang tidak nyaman, yang tidak enak, Tuhan mau kita tetap bertahan. Kita tetap berdiri teguh, ya, tidak bergeser dari posisi kita. Bahkan kita tidak gundul, jangan sampai kita gundul. Kalau kita gundul, sia-sia. Pengorbanan Yesus, kasih setia Yesus yang sudah Yesus nyatakan itu akan hilang dengan sia-sia, dan kita akan kehilangan keselamatan. Kalau kita undur, kita akan binasa. Kalau kita bertahan sampai akhir, kita akan selamat.
Tuhan menginginkan kita tetap bertahan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan terus menopang kita. Dia akan terus ada di sisi kita, memberi kekuatan sehingga kita tidak goyah, kita tidak jatuh. Tapi kemari kita lebih sungguh lagi, sungguh-sungguh lagi dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Ya, saya lanjutkan. Dalam hal apa saja kita harus bertahan? Dalam hal apa kita harus bertahan? Ya, kita harus mempertahankan iman kita. Kita harus mempertahankan iman kita. Jangan sampai kita lepaskan iman kita. Iman di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di dalam Yudas 1. Yudas ayat yang ketiga. Yudas pasal, ya itu satu pasal. Yudas ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Saudara, untuk meraih kemenangan itu mudah, tetapi untuk mempertahankan kemenangan itu pekerjaan yang paling berat. Diperlukan usaha, diperlukan kesungguhan, semangat yang lebih. Justru saat kita mempertahankan itu yang harus kita lebih lagi, ya. Sehari, dua minggu yang harus saya katakan, langkah awal memang penting, tetapi langkah akhirlah yang menentukan. Banyak orang yang awalnya bersemangat, ya, berwaktunya jamnya ibadah sudah datang. Berwaktunya ibadah, kapan ibadah, kapan ada doa. Tapi di tengah jalan mulai bosan, jenuh, ya, dan akhirnya berhenti. Ya, demikian juga sekarang, ya, kayak doa ujian penyembahan semakin hari semakin turun tuh. Awalnya lu semangat, di tengah jalan ya satu-satu rontok. Doa doa untuk pelayan-pelayan juga gitu, terus awalnya biarpun nggak ada kur, hari kita tetap Tuhannya gitu. Dan mulai kapan rontok satu-satu. Bulan 1, 2, 3 bulan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yudas menulis surat ini untuk menantang orang-orang percaya, ya, yang orang-orang percaya yang sejati. Dengan keras, ya, Yudas katakan supaya mereka itu bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha. Itu juga dengan hamba-hamba Tuhan.
mengajar, memberikan, menasihati kepada seluruh jemaah, seluruh hamba-hamba Tuhan, bukan hanya di tempat ini. Dia bersungguh-sungguh berusaha. Menasihati ya, tentang keselamatannya, keselamatan kita bersama yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Dan ya, gak cuma-cuma sih, keselamatan itu sudah dibayar dengan darah Yesus, dengan harga yang mahal. Nah, Yudas merasa terdorong ya untuk menulis suratnya, ya, untuk menasihati supaya kita orang-orang percaya tetap berjuang mempertahankan iman yang telah disampaikan melalui Injil Kristus. Kita mengenal Yesus karena melalui Injil. Lalu kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, Yudas mengingatkan berjuang untuk mempertahankan imannya yang telah disampaikan. Ya, mereka yang setia kepada Kristus diberikan tugas yang sangat serius. Tugas kita sebagai umat-umatnya sudah dipilih. Ya. Tugas kita saat ini ialah dengan serius untuk mempertahankan iman. Serius itu berarti sungguh-sungguh memperhatikan. Iman merupakan kebenaran yang sudah kokoh dan tidak bisa berubah. Iman itu bukan sekedar kebenaran objektif saja, tapi iman juga adalah cara hidup yang harus dijalani dalam kasih. Iman adalah cara hidup kita, ya, yang harus kita jalani dalam kasih. Kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita mengajar kita adalah hidup dalam kasih. Kalau di hari-hari ini kasih akan, di akhir zaman kasih akan jadi dingin, tawar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan semakin hidup penuh dengan kasih. Dunia tidak akan semakin baik. Keadaan di akhir zaman tidak akan semakin baik. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus hidup semakin baik. Jangan ikuti arus dunia, tapi kita harus mempertahankan hidup kita, hidup dalam kasih, hidup baik. Hidup dalam kemurnian, murni, tidak pura-pura. Baik kita dalam kasih kita kepada Tuhan, baik kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita, kepada sesama, harus murni, tidak pura-pura. Kita lihat dalam Kolose pasal 1. Pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya.
dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Inilah hidup iman, hidup ya, orang yang beriman. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak henti berdoa. Kita hamba Tuhan terus tidak hentinya berdoa untuk jemaatnya, untuk tetap bertahan, untuk tetap mengasihi Yesus. Tuhan itu luar biasa. Kalau beberapa minggu ini saya berdoa saatnya dengan seseorang yang pemuda, saatnya Tuhan tolong anak ini dalam agak dari ganda. Tuhan, saya gak bisa, saya gak punya cara untuk menarik dia datang kepada Tuhan, tapi kuasa Tuhan yang sanggup menarik dia. Puji Tuhan hari ini. Inilah perkumpulan hamba-hamba Tuhan yang menjadi kebahagiaan hamba Tuhan adalah jemaatnya setia kepada Tuhan, bukan setia kepada gembalanya, tapi setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah kebahagiaan sebagai hamba. Yang menjadi tangisan hamba Tuhan adalah kalau jemaatnya itu sudah menyimpang dari kebenaran. Yang menjadi tangisan hamba Tuhan kalau jemaatnya tidak bisa mempertahankan imannya. Kalau sudah lama gak ada jodoh, ya udah nyimpang. Pekerjaannya yang gak ada kemajuan, kemudian diiming-imingi akhirnya terbakar. Mari jangan kita tinggalkan iman kita, jangan tinggalkan Yesus karena jodoh, karena pekerjaan, apapun alasannya, jangan tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai akhir. Allah yang setia. Saya menyampaikan kebenaran itu untuk bertahan sampai akhir. Sebelum sesuatu terjadi, firman Tuhan itu sudah di saya ingat Ibu Yohanes. Saya gak ngerti kalau Bapak Yohanes itu sakitnya yang sudah, saya pikir cuma sakit biasa kadang-kadang karena flu atau ternyata punya sakit tumor usus. Ibu ini juga tak pernah cerita sakit. Awalnya pamitan sudah berapa bulan jauh sebelum tahun dan 2019 ya kami mau berubah. Saya pikir jantung ya waktu itu. Saat selesai firman Tuhan, Rina bawa Paulina mengumumkan dukung doa untuk Bapak Yohanes. Sebelum sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan sudah mengingatkan. Firman itu memberi kekuatan kepada kita. Katakan tadi di Yudas tadi ya, berjuang. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman.
dalam bahasa Yunani eopolisomai, menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya. Pertempuran yang harus diikuti sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap setia mempertahankan. Saat ini kita bertempur, bertempur bukan perang dengan sesama, dengan penguasa-penguasa yang akan melemahkan kita, dengan kuasa-kuasa iblis yang bekerja hari-hari ini semakin dia bekerja untuk merebut milik jiwa-jiwa milik Tuhan. Kata ini ya, kata berjuang secara harfiah artinya bergumul, menderita, ya, hidup di bawah tekanan besar. Berjuang kita harus bergumul, harus menderita. Bukan menderita tidak bisa makan minum. Kita harus mengerahkan segala tenaga kita untuk mempertahankan firman Tuhan dan iman. Kita berjuang terus, berjuang mempertahankan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan dalam yang kudus akan bertambah kudus, dan jahat akan bertambah jahat. Mari kita mau mempertahankan hidup kita, kekudusan kita, hidup dalam kekudusan. Inilah arti perjuangan, berjuang hidup dalam kekudusan. Sekalipun itu menuntut pengorbanan besar. Kalau kita ingin memiliki hal yang baik, ada hal yang harus dibayar, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus menyangka diri dan apabila perlu bersiap untuk mati syahid. Banyak kesaksian-kesaksian karena mempertahankan Yesus, dia rela mati. Bahkan anak-anak remaja, anak-anak yang masih kecil, karena dia sangat cinta Yesus, dia rela mati mempertahankan. Puji Tuhan, kita masih hidup di negara yang ya bebas iman kita. Ya, tapi kalau di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, kota-kota di negara-negara lain, banyak anak-anak Tuhan mempertahan, ya, berjuang. Kalau mau ibadah, membaca firman Tuhan aja sembunyi-sembunyi. Selama Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, Tuhan masih memberi ya waktu, mari kita gunakan waktu itu untuk terus berjuang hidup, mempertahankan hidup dalam kekudusan, mempertahankan Yesus iman kita sampai kapan? Sampai akhir, sampai akhir, bukan sampai usia kita usia 60 ketika pensiun, tidak melayan sampai akhir hidup kita. Kita harus tetap mempertahankan hidup dalam kekudusan
mempertahankan hidup dalam iman kita kepada Yesus sampai akhir hidup. Bukankah Tuhan pun sampai akhir hidup kita Tuhan akan memimpin, akan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya, gak dibatasi sampai umur sekian aja ya. Aku memelihara kamu, menyelamatkan gak sampai kita menikmati hidup yang sampai akhir ya, kata akhir atau bahasa kiri kanan teros artinya final, sampai final, sampai finish. Sampai hari kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai kedatangan Tuhan, kita tetap mengimani Yesus sampai akhir hayat kita. Jika kita tidak diizinkan hidup sampai waktu kedatangan Tuhan, maka kita harus bertahan sampai akhir hayat. Sampai selesai tugas kita, kalau kita masih ada saat ini, berarti kita tugas kita belum selesai. Maka sampai akhir itu yang selamat. Jadi orang yang bertekun sampai akhir dia selamat ya. Memiliki arti ya, mendapat keselamatan kekal. Tidak hanya menerima keselamatan selama kita di dunia, tapi sampai kita menikmati surga, sampai menikmati bumi baru. Ini nanti semua yang akan menyap akan diganti dengan bumi yang baru. Ya, Yesus berkata tentang kehidupan yang kekal. Barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Artinya akan masuk kerajaan surga dan mendapat hidup yang kekal. Bukan hanya masuk surga dan hidup yang kekal, tetapi menerima upah dari Tuhan, bukan hanya menjanjikan kita masuk surga saja, tetapi Tuhan juga menjanjikan kemuliaan. Ada mahkota yang disediakan bagi kita. Kita sudah masuk surga, lima hidup kekal, masih ada bonusnya, mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Ya, 2 Timotius. Ini biasanya buat pemulang pemakaman, tempat-tempat juga ya, ini sering. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh sampai ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah kita yang bertahan sampai akhir.
Seperti Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan. Mari, selama saat ini kita sedang bertanding, berjuang, tapi dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, ya, bertanding dengan cara yang baik, tidak boleh jegal lawan temannya. Ada pertandingan ya, lomba, ada yang curang, agar temannya tidak sampai ke finish. Itu juga ada yang karena anak Tuhan seringkali jaga sana, jaga sini, temannya mau maju dijaga, mungkin dengan kata-kata kita, mungkin dengan perbuatan kita, membuat orang lain itu berhenti di tengah jalan. Mari kita mau mengakhiri pertandingan yang dengan cara yang baik. Kita berjuang dengan cara yang baik. Kita mau mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Mari kita pelihara iman. Dengan bagaimana kita memelihara, kerjakan keselamatan itu dengan cara apa? Kita setia datang beribadah kepada Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Aku harus firman Tuhan katakan, aku harus begini, begini, begitu, begini. Aku sudah mengucapkan, kok Yosef? Tetap bertahan, saudara. Meskipun tidak ada yang memperhatikan kita dalam persoalan, tapi mata Tuhan memperhatikan. Jadilah kita saat kita mencari Tuhan itu diperhitungkan Tuhan, dilihat oleh Tuhan, dinilai oleh Tuhan. Gembala nggak bisa nilai, tapi yang menilai Tuhan. Dan kalau yang menilai Tuhan itu terus dari dalam hati, sedalam hati. Mari, kami tidak mau menerima. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang dikaruniakan oleh kepadaku oleh Tuhan. Kesetiaan saudara, ya, bukan. Gembala sama Tuhan tidak akan memberi mahkota itu. Tapi yang memberi mahkota itu tuh Tuhan, bukan manusia. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi saat kita datang kepada Tuhan, fokus, aku mau mencari Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi juga untuk melainkan juga kepada semua orang. Berarti tidak ada terkecuali, mulai dari anak-anak, dari anak-anak misbahi sampai yang sudah lanjut usianya, bahkan semua orang baik-baik yang ada di istana, di bawah jembatan. Kalau mereka hidup percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap bertahan hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, itu yang akan menerima hidup kekal, menerima mahkota. Tuhan sudah dikasih Tuhan. Perjuangan Tuhan saat ini juga memberi mengingatkan kita pengorbanan Yesus, perjuangan Yesus untuk kita, untuk menyelamatkan kita, menjadi juru selamat kita, penebus kita. Kita mau seperti Yesus. Kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Tapi kita harus ada harga, berjuang.
Yesus, haleluya, Yesus, terima kasih. Luar kuasa-Mu yang tak cukup banyak. Hamba Tuhan berhenti berbicara, tapi kuasa Tuhan akan terus berbicara. Kuasa Tuhan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita tetap bertahan dalam iman kita.
Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti ini Yesus. Engkau setia sampai di atas kayu salib. Dan kesetiaanmu itu sangat terbukti dan kalau kami ada sampai saat ini itu juga karena kesetiaanmu ya Tuhan. Kau yang terus menopang kami. Oleh karena tubuhmu Tuhan kami kuat. Oleh karena darahmu kami kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan di atas kami. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami terus Tuhan, jemaatmu yang ada, untuk kami tetap bertahan dalam iman kami Tuhan. Untuk kami tetap bertahan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran firmanmu ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menopang kami, karena Engkau yang sudah rela mati di atas kayu salib. Oleh karena tubuh dan darahmu ya Tuhan, kami kuat, kami mampu Tuhan. Bukan gagah dan kekuatan kami, kalau kau sampai saat ini kami boleh tetap bertahan dalam iman kami kepada Engkau. Meskipun kami harus berjalan seperti di kekelaman, di dalam oh Tuhan dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini Tuhan, tetapi kami sebagai umat-umat yang sudah kau tebus dengan darah-Mu, biarlah kami boleh tampil beda Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, biarlah kami semakin hidup dalam oh Tuhan kasih-Mu, dan hidup kami semakin cerah Tuhan, hidup kami semakin cemerlang ya Tuhan, sehingga dunia boleh melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Tuhan. Jadikan kami terang, jadikan kami saksi-Mu yang hidup Tuhan, sehingga Tuhan dunia boleh melihat dan dunia boleh percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada Paulina dan akan pengumuman. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memberikan pengumuman. Ibadah kita satu minggu ke depan berjalan seperti jadwal yang sudah ditetapkan. Hari Rabu pukul 5 sore, kemudian doa puasa hari Jumat pukul 10 pagi, pujian penyembahan pukul 5 sore. Ibadah raya tanggal 13 September 2020 pagi utara barat, sore timur selatan. Jadi untuk minggu depan pagi utara barat dan sore timur selatan. Itu saja Bapak Ibu. Terus memberkati dan buat Ibu Yohanes, selamat datang, selamat memberkati ya Bu, dengan kekuatan, berikan penghiburan kita. Saya sampaikan juga, mungkin ada jiwa-jiwa baru yang baru kali hari ini datang, ya, selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu sejahtera beribadah di tempat ini, bisa bertemu kita di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, terus memberkati. Puji Tuhan.